terjadi kerusakan ya di rakit kita karena bocil-bocil main-main ke sini tadi. Ini ada yang patah tuh, sama ada yang sedikit jebol atasnya, nanti kita perbaiki lagi karena sebelah sini nanti bakal kita tambahin terpal lagi ya. Oke lah, kita renov-renov dikit lagi. Kanan kiri udah selesai. Jadi kalau hujan tinggal kita turunkan. Kurang lebih seperti ini. Ini yang sebelah sini tinggal kasih pemberat bawah disulam. Nah, jadi kalau cuaca bagus digulung ke atas. Tinggal bagian depan belakangnya yang belum kita pasang. Kita turunkan. Awas pelan atas, tengok atas. Wah, ramai ya. Yo, kapal. Tandang. Oke, dorong aja. Sa. Oke. Tes lah. Kalau mau ke tengah. Untung ada black yang narik. Wah, nyemplung ini. Bangku mau ke Malaysia ya. Hati-hati bangku. Harus tangkap polisi ya. Legal ini, legal. Legal ya, tanpa paspor dia, gelap ya. Oke, setelah tadi sore kita renov dikit-dikit ya rakit kita. Sekarang sudah jam 6 lewat. Ini mau kita siap-siap dulu pasang-pasang lampu. Kita bawa atau kita letakkan semua peralatan kita di sini, baru nanti kita berlayar ke tengah danau ini buat ngecamp sampai besok pagi, oke? Oke, kita siap-siapkan dulu. Kita bertiga rencananya malam ini karena Mugi nggak bisa ikut karena sudah wanti-wanti dia ya, persiapan istrinya udah mulai mules-mules, jadi nggak bisa ditinggal. Jadi kita gantinya kita ajak Bang Koko yang belum pernah ikut ngecamp. Nah, jadi Bang Koko ya, kita bertiga sama Bang Koko nanti. Kecir itu, Le. Kecir, iya. Gak bisa berenang, gak takut berenang, ular. Takut ular. Ini aku tadi juga sudah beli ini buat makan malam kita. Biar gak repot-repot kita beli yang instan aja. Ini ada ayam, ayam penyet. Mak, tiga langsung lah. 6 pun gue beli, cuman yang ini gak pakai nasi. Ini buat dicemil-cemil, diganyang-ganyang. Oke, ini dia datang. Si kecir. Koko kecir. Apa? Jangan ditinggal sendirian di sini. Langsung aja yuk. Kita setting-setting dulu ya. Lantainya agak basah ya karena tadi sore dites-tes sama orang Bagong yang lainnya. Kendelep-kendelep orang itu jadi basah lantainya. Udah mau azan ini ya. Kita nunggu mbah ngambil blue tea karena kita pakai blue tea, coy. Biar aman kita malam-malam. Kita pakai blue tea-nya Mugi ini ya, karena kalau pakai blue tea punya X-Band itu 27 kilo mau kita tenggelam nanti. Berat kali. Oke, udah kita sediain tempat memang untuk khusus buat blue tea biar nggak meluncur-meluncur dia. Oke. Nah, udah aku suruh tadi Mugi cas sampai full. Tinggal colok aja, men. AC-nya diaktifkan. Nah. Oke. Wih, silau kali. Sakit mataku. Aduh, mataku langsung bintik-bintik. Oke, nice. Lampu kita sudah ready. Nanti kita sediain lampu bulat juga biar kita taruh di atas biar nggak terlalu panas. Karena lampu ini kalau dihidupin terus hawanya jadi panas. Satu di atas ya? Iyalah, biar pas. Satu aja apa dua? Satu aja. Satu aja. Gak boleh dibalut itu? Hah? Gak boleh dibalut? Gak usah lah. Udah style gila aja. Style gila aja. Gas lah. Strum bareng-bareng. Di air pula. Iya. Kalau enggak jegang gitu.
lampu cadangan sudah siap, tinggal dites. Mantap kali. Terang benderang ya. Inilah yang mau ngundang Laron datang ini. Tutup aja nih ya dulu. Matikan aja dulu. Oke, okay, nice. Oke, okay, saatnya kita berlayar menuju tengah danau. Oke, okay, yuk, let's go. Oh, ini ada duduk pacarnya. Let's go. Kita mulai nge-camp. Yes. Yalah, dari sini aja kita. Oke. Dari tengah ini. Nah. Ngapain kita ngopi? Ngopi boleh. Ngopi dulu dong. Kompor kita di belakang ya. Pengen. Dikasih lampu pasti ikannya di bawah semua. Nanti kita mancing nanti. Masih jam berapa? 7. Kurang. Cacing itu di atas. Udah ready, kita mau mancing juga nanti ya. Mancing-mancing betik. Surpat, kita surpat. Bonus-bonus gabus lah di sini. Bonus gabus. Oh, 2 tahun lalu nilai kan? Nilai. Sekarang udah enggak ada lagi nilainya semenjak dikuras itu. Ini cuaca udah mulai agak berangin ya. Prediksi cuaca sekitar jam 11 malam sih hujan. Tapi semoga kalau hujan pun enggak usah deras sekali. Enggak usah berangin. Biar enggak ribet kita terombang-ambing nanti. Oke, kopi kita sudah jadi. Ikan okay. Udah nenggak-nenggak juga ya. Minta dipancing dia. Ini ada roti. Gorengan buat cocok. Ini okay. Ada kawan. Ada kawan. Dan isinya tinggal 1 batang ya. Biasalah taruh di gubuk full pun bentar aja ada tinggal sebatang. Alah sama. Tinggal 3. Udah 1-1. Tengok ini. Wih. Suara nyamuk, tapi ini kayaknya bukan nyamuk ya. Ini binatang-binatang air gitu yang sering jalan-jalan di atas air. Cuman karena lampu ini dia jadi datang semua. Tengok. Itu banyak kali. Jadi kita matikan dulu lampu satu ya. Oke. Kita biarkan pakai lampu satu ya. Nah, rubung-rubungin lampu dia. Pakai ini baru jelantang. Pakai minyak ya, pakai plastik biar lengket. Mengisi waktu luang ya. Ini masih jam berapa ini? Jam 19.26. Kita nonton Angler 2001 ya. Nah, siapa nama asli abang ini? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Abang ini sering komen juga di X-Band. Nanti mungkin next time kalau ada waktu kita boleh collab nih. Bang casting. Minta angkatnya bang. Kita casting bareng ya bang, Angler 2001. Sebal ya, sportnya mantep. Kita OTW nanti ke mana dia alamatnya? Rohil apa Rohul? Rohil. Rohan Hilir ya. Sekitar 9 jam dari sini. Ah amannya itu. Kan baru dia. Riau, kan baru pula. Setelah ini nanti kita bakal makan, baru kita juga mancing di sini. Karena dari tadi udah nenggak-nenggak aja ikannya. Kita buat jebakan dulu untuk binatang-binatang ini. Makin banyak dia karena lampunya terang. Nah, tinggal dioles-oles. Nanti kita gantung di dekat lampu. Oke, langsung kita gantung. Langsung lengket. Masih kosong ya, nanti kita tengok hasilnya ya. Hasil tangkapan kita. Kita menepi dulu, gak ada yang mau dibeli. Kita mau beli durian buat nanti malam ya. Cemil-cemil. Kok bisa kok pasang lagi mbak plastik ini, Bang? Iya, sebelah lagi. Biar oke. Lengket semua. Tengok banyak kali binatangnya. Kita sudah kembali ke rakit. Ini kita mau setting-setting pancing sekaligus mancing-mancing. Karena dari tadi di pinggir-pinggir kangkung-kangkung situ sana nenggak-nenggak aja. Aku tadi pas sendiri ya di kapal. Di sini bunyi klopok gitu di bawah sini. Di bawah rakit? Iya. Oke lah, langsung kita gas ya. Target kita adalah ikan betik atau betok.
Oke, turun kencang, Kar. Oke. Langsung stop ya, mantap. Pakem. Kita setting dulu pancing kita. Ini ada pelampung. Ada timah. Ada hooknya juga, ada stopper sama starlet. Hidupan lah. Karena kita mancing malam, jadi kita pakai starlet ini ya, glow stick, biar nampak dia pelampungnya tenggelam atau tidak. Oke, udah mulai bersinar dia. Putuskan lagi. Hijau. Oke, nampak kok. Dah. Jadi. Langsung pasang umpan. Mana bang? Jauh terus nih. Oh, itu yang agak hijau-hijau itu dia. Oke, langsung aja ya. Pakai cara tradisional ya, pakai joran. Langsung cemplung. Oh, itu nampak deh ya. Sih, cara tradisional dari Bung Ben. Wup, wup, bangkuku. Dua. Wus. Tiga. Lu punya aku udah sampai sini. Nih, ini di bawah rakit kita banyak ikan kecil nih. Tapi enggak pada kelihatan kayaknya. Tuh tuh. Nah, ini. Nah, ini ikan semua nih. Pancing beli mulai digondol. Titil masih andes. Stop, wih, jalan. Mana benangku? Udah kok diem. Eh, jalan. Tuk. Gak dapet. Bang Koko strike, gas bang, gas. Gak, eh gabus. Gak sengaja apa-apa. Mbah boleh aja entah mbah. Gak dong. Kalau gak mau pegang tadi, kesana. Ui. Bus. Hop. Oke. Lumayan ini size-nya. Dapat gabus. Iyalah, namanya kailnya kecil. Gokil. Lagi nonton-nonton video, kita nunggu-nunggu sambaran rupanya dari makan langsung. Oke, satu gabus. Dapat. Moncer banget. Gabus lu. Aduh. Sayangnya Ben, atur dapat 2 kita. Tenggelam. Sampai molor-moloran. Oh, berarti tadi cacingnya tok yang diembat. Iya, molor. Lagi. Pas. Kita tunggu lagi. Jam 9:30, kita belum makan. Makan malam ya. Ini ada ayam. Ini enggak pakai nasi. Tapi ada sambelnya. Nah, yang ada nasinya itu. Nih. Kita makan dulu ya. Nah, ayam penyet. Kita makan dulu. Enggak makan lain. Makan nanti lah. Masih murah kok. Oke. Wah, makan juga. Iya jalan. Makan, nah, ya. Itu bang. Itu. Tuh. Iya. Jalan. Dapat bang. Alah, sayang sekali ya. Belum tenggelam. Makan dulu coy. Makan bangku. Ya. Wah, jalan. Nampak kalian starlet nih guys. Itu yang hijau-hijau itu. Nah, yang lampu-lampu itu. Duduk. Gak ada ini. Entah aja ya. Strike. Petik satu. Iya, ini dia nih. Lumayan. Cemplungan terus, Bang. Oke, lanjut. Masuk uncang terus. Baru dapat 2 strike kita. Yuk. Oke. Mantap. Kita lanjut. Punya Bung Ben. Punya mau jalan, Ben. Ayo, Ben. Kabar menang panjang ini. Hah, Ben. Dapat tuh, Ben. Suk. Woi, strike. Langsung. Woi, betik target. Nice. Akhirnya strike ya. Ya. Sap. Oke, 3 ekor. Lumayan.
Sudah jam 12 kurang 4 coy. Ini kita mau makan yang mengandung gas-gas dulu ya, biar kita kentut-kentut aja. Kita makan durian yang kita beli tadi. Oke. Okay. Nice, mantap. Gokil bisa. Ini duriannya agak kecil ini ukurannya. Oke. Okay. Musang King ya. Musang King. Ini Blackton nih, Blackton. Ini enak teksturnya. Agak-agak ada tekstur keras-kerasnya gitu deh. Agak nyemek-nyemek. Enak tuh, teksturnya dia agak keras. Lap nai. Wah, ada yang cacat. Gosok dikit. Dan? Loh, isinya. Ini kemana ini isinya? Kecik-kecik. Enak pula itu yang ada ulernya. Bingung. Tinggal ini ya. Ini satu lagi. Ini separuh lagi. Ada yang kurang ini. Apa kopi. Kopi. Gas keun ya. Kopi kita masih kopi banyak terus. Ya. Pindah. Nah, habis ini kita pindah ke sana. Ke pojok sana. Kayaknya di sana sih feelingku gabusnya ada. Spotnya. Sebelah sini agak kurang nih. Kalau dulu iyalah di sini, nila semua di sini. Spot andalan Bang Koko dulu di sini depan ini. Nilanya banyak. Positif. Belum. Positif. Aduh. Boncel pula. Malah nabrak kuali ya. Putus. Terus. Sikit lagi. Iya. Iya. Alah, 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 alah. Kecil kali tuh. Ngopi lagi kita. Mana itu? Datang deh, dekat pak tuh. Ya, udah mau kan ini. Oh, gini aja kita ya, pakai setter HP dulu. Apa dia nyamberi kan lompat-lompat itu dia? Gabus tuh. Serba. Mana? Betul, Bang. Serba. Oh iya. Wup, gabus. Enggak nampak, coy. Dapat. Serba. Mana? Isis. Payah ngambil rekamannya rupanya. Mana tadi? Ah, ini di bawah. Wih. Ini babon. Babon, cuk. Lanjut lagi yuk. 21 yuk. Bangke. Kau tidur udah gol. Udah kubilang gol. Enggak bangun. Mak. Sentaknya duk gitu, Mbah. Enggak pingin kok. Wow. Di dalam mah. Terlalu dalam ya, kelamaan ini karena ngantuk. Orang nggak nengok itu, tiba hilang pelampung. Ush, dapat satu lagi. Angin mulai sejuk, bintang mulai hilang, nyamuk mulai banyak. Aduh. Wih, kemana itu? Cup ular. Angkut deh. Ah, sayang kali. Lamaan. Udah digondol. Mau bos trek lagi. Semalam ini. Trek lagi. Ini semalam. Lagi istirahat di gubuk Bang Fokus trek lagi yang ketiga. Mayan. Kumpulin terus, Bang. Sudah jam 2 ya. Kita mau istirahat dulu. Kita tutup dulu ya. Biar dingin. Wih, terbangan dia. Oke.
Dan yang terakhir di sini, terus langsung tutup. Ada bantal juga kan? Bantal apa buat bantal? Sudah terang ya. Agak-agak mendung sedikit nggak apa-apa. Kita masih aman. Oke. Rupanya, coba cek uncangnya bang. Tadi malam rupanya ikan yang besar lepas coy. Apa bolong uncangnya kau ya? Bol rupanya uncangnya. Walah, yang babonnya pula itu yang lepas. Oke, kita buat sarapan dulu. Terpaksa lah kita makan mie ya, buat mie goreng kita. Mie kita sudah selesai. Saatnya kita sarapan. Kita nggak bawa sumpit, nggak bawa garpu. Kita pakai yang ada aja. Ya kalau pakai kecil harus potong-potong dulu deh. Lalu. Sedikit betul ya. Jam 7 kurang 5. Ntar lagi kita siap-siap, prepare-prepare, baru kita pulang. Tuh, kalian tengok tuh, kayak air hujan, kayak rintik-rintik hujan. Tuh ikan semua itu, ikan gobi kami bilangnya. Rasanya agak pahit deh.
Suapan terakhir. Habis. Nice, rokok lagi. Ngokok. Sip. Ngopi sedikit rokok. Makan sedikit rokok. Rokok. Habis kan? Habis dah. Mah nikmatnya dunia. Sedap kali. Kita mau ke pinggir. Udah selesai ya nge-camp kita. Mau prepare dulu. Manual, Mbak. Sampai kita sampai. Oke. Ayo. Mantap. Jangan sini lagi norok. Lancur nanti. Oke, kita sudah parkir rakit kita ya di samping gubuk. Nanti kita pindahin ke sebelah sana biar bocil-bocil payah naiknya. Karena nanti pasti mereka naik lagi kalau kita nggak di sini ya. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton keseruan kita camping di tengah danau gubuk Edson ini. Terima kasih buat Bang Koko juga yang sudah menemani kita ya, menggantikan si Mules. Mbah juga yang sudah bareng-bareng kita tadi malam bertiga. Tadi malam ada juga yang datang, si Denny, si Angga, ada Andre, ada Bagong, ada. Cuman mereka di gubuk, kalau mereka naik rakit agak kandas dia, jadi kita nggak bebas kalau bergerak. Makanya kita bertiga ya tadi malam. Oke, terima kasih buat kalian sudah nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Bye. Dadah.